Nak beli phone holder karoseria tapi modal keras. Apa yang boleh dapat eh? Function yang lebih kurang dengan phone holder karoseria tapi harga modal tak berapa keras. Memperkenalkan Busius Light Electric Holder Wireless Charger. Ini dia barang yang Zik nanti-nantikan. Jom kita unboxing dan tengok function dia baik ataupun tak baik. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Okey, jadi ini adalah kotak dia. Korang boleh tengok kat sini. 15 watt high power. Yang ni adalah wireless charger, okey. So kalau macam phone korang yang ada wireless charger, korang boleh pakai. Phone korang yang tak ada wireless charger, tak boleh pakailah. Janganlah phone tiba-tiba, bang, saya pakai ni tapi tak boleh charge phone. Sebab ni phone awak tak ada wireless charger. Janganlah tiba-tiba komplain kat Zik, abang ni scam lah, tiba-tiba cakap boleh charge tapi tak boleh charge. Janganlah cakap macam tu. Alright, jadi yang ni kita ada ambient light. Nanti kalau korang boleh nampak kat video, nanti akan ada ambient light dekat phone holder ni. Lagi satu, dia key certification. Jadi tak ada masalah lah kalau panas ke, terlalu power panas ke, boleh meletup ke, tak ada masalah sebab dia ada certification. Alright, kat belakang kita ada, dia boleh letak dekat event ataupun boleh letak kat dashboard lah, seperti macam style karoseria yang kita idam-idamkan. Tapi tak ada modal lah nak beli kan karoseria tu, sampai harga memang mahal lah, modal harga mahal. So kita boleh letak dekat cermin ataupun kita boleh letak kat dashboard. Kita bukan nak tengok tu kan, kita nak tengok barang. Okay, kita tengok barang kat dalam. Alright, ini dia. Alamak, terkeluar. Jadi ini adalah dia punya holder dia. Nampak cun eh. So dekat sini ada tempat tekan dia, dengan kat sini ada tempat tekan dia. So korang tak perlu risaulah nak tekan belah kiri ataupun belah kanan. Sebab dia dah provide dua-dua. Jadi tak ada masalah korang nak letak belah kiri ataupun belah kanan. Tak ada masalah. Jadi kita ada ini stiker dia bagi free. So kita ada manual dia. Tak perlulah cakap tengok manual sebenarnya kan. Jadi ini adalah warranty card dia. Jadi kalau macam ada apa-apa masalah, korang boleh claim balik lah. Okay, so yang ni adalah untuk kita letak di air vent. So yang ni kita masukkan dalam air vent, nanti boleh letak lah. Macam Zik akan pakai ni letak dekat dashboard. Ni dia punya tempat letak dashboard. So yang ni tempat dia punya letak untuk phone holder ni. Ni pula adalah dia punya wire. Wire untuk charge. Okey. Jadi apa kita tunggu lagi? Jom kita pasang. Okey, jadi memandangkan Zik nak pasang kat dashboard, Zik akan masukkan pakai inilah. Jadi yang ni kita longgarkan dulu skru dia. Lepas tu kita masukkan kat sini dan tekan settle. Lepas tu kita inilah ketatkan sangat lagi. Alright. Lepas tu kita akan pasang kat dashboard. Okey, memandangkan selalunya orang pasang dekat sana. Tapi memandangkan Zik punya dah ada 3 meter. Lepas tu Zik pun malas nak pasang kat cermin. Jadi Zik akan pasang dekat sini lah tempat dia. Okay, jadi sebelum kita nak pasang, selalunya kita kena bersihkan dashboard ni dulu lah. Cumanya kadang-kadang ada orang dashboard dia bersihkan pakai air. Sebabnya berminyak, air tu takkan berkesan. So korang kena pakai macam Zik pakai sunlight dengan air sikit lah. Lepas tu nak bersihkan minyak dia supaya ini adalah melekat. Kalau tak, dia takkan melekat. Dia akan inilah bersihkan kat sini pakai sunlight dengan air sikit, supaya minyak tu hilang. Sebab sunlight ni memang boleh hilangkan minyak. Okay, lepas tu dia akan lap. Jadi korang jangan risau, bila korang dah pasang benda tu baru korang boleh letak minyak tu balik. Alright, dah settle. Kita rasa minyak ke tak? Macam ni Zik rasa dah melekit. Memang cun, minyak tu dah tak ada dah kat dashboard. Okay, lepas tu bila kita letak nanti, korang kena minyakkan balik lah, supaya nanti untuk jagakan dashboard korang. Okay guys, Zik nak share sikit. Macam ni Zik dah ada lah. Zik hari tu buat kat kedai sendiri, tambah USB dekat sini. So Zik buat wire ni bagi cantik. Dia masuk sini dan keluar dekat sini. So tak nampak lah wire tu ada dekat atas ni kan, dekat sini. So dia nampak mengacau pemandangan. Jadi Zik bagi dia nampak
clean lah, nampak cun. Macam ni Zik tak tunjuk disebabkan takut korang yang tak ada benda ni. So sebab tu Zik tak tunjuk cara proses dia. Tapi kalau korang nak buat, korang buka benda ni. Zik ada tunjuk video sebelum ni cara nak buka benda ni. Lepas tu korang akan masukkan kat dalam ni. Yang ni memang korang kena ada grinder lah untuk macam drill ke untuk bagi dia berlubang. Lepas tu Zik masukkan kat garasi ni ada berlubang. Nantikan ada projek lagi satu. Alright, jadi yang ni bila dilubangkan, Zik masukkan dekat sini. So kalau korang yang buat kat sini tak ada masalah lah, korang boleh sambung USB dekat sini. Tak ada masalah. Macam Zik, Zik memang dah ada kat sini, so Zik nak buat dekat sini lah. Okay guys, patutnya plannya memang nak letak kat sini, tapi disebabkan dia ada lekuk sikit kat sini, dia tak boleh nak lekat. So Zik memang terpaksa jugalah lekat dekat atas cermin ni kat sini. Jadi tak apalah, nampak okay jugalah. So yang ni ada plastik dia, boleh buka. Oh, ini saya kira macam satisfy lah. Wah, nampak tak kilat dia. Okay, jadi yang tu kita dah settle. Alright, dah pasang, dah settle. Okay, kita nak tengok dia function ke tak. Oh, dia berlampu, nampak. Oh, ui, style. Dia buka sendiri guys. Alright, jadi Zik kena ambil satu phone untuk tunjuk kat korang dia punya automatic feature tu. Tapi memang lampu dia nampak. Ada ambient light warna biru, memang sesuai lah dengan ambient light Zik kat tepi ni. Nampak biru juga. Memang cun, memang cun. Memang Zik puas hatilah dengan harga dia. Okay, ini dia bila kita letak phone Zik. Nampak tak? Dia charge. Kat situ dia ada charge. Nampak kat sini pun kita boleh nampak lah. Dia charge. Indicator charge. Okay, bila dia charge, dekat belakang ni ada warna hijau. Nampak? Itu tandanya maksudnya dia tengah charge. Okay? Memang cun lah dia punya spek tu. Dia punya function tu kira berbaloi lah dengan modal yang kita bayar tu. Lebih kurang dia punya function dengan Carrozzeria punya phone holder. Tapi Zik tak tahu lah phone holder Carrozzeria mungkin ada lebih function ke daripada ni, sebab Zik tak pernah pakai lagi. Tapi dengan function automatic macam ni memang cun lah. Okay, lagi satu guys yang bestnya adalah bila kita tutup kereta kita, bila kita off, nanti dia akan off sendiri. Yang tu memang pun selalunya kadang-kadang yang murah dia tak off sendiri, yang nampak dia akan off sendiri. Bila kita on, dia akan on sendiri. Nampak tak? Memang style guys. Harga dia memang cun. Okay, jadi Zik rasa benda ni memang baloi guys. Kalau korang yang nak wireless charging dalam kereta, korang boleh letak terus dia tutup. Tak perlu dah tekan-tekan apa benda semua. Kalau nak buka pun korang boleh tekan je kat sini. Memang sekarang teknologi memang kau-kau guys. Kalau korang nak dapatkan, boleh dapatkan di Shopee. Link, Zik akan linkkan kat bawah. Harga dia tak sampai 100 guys. Itu yang penting. Harga modal dia memang modal yang membaloi lah untuk korang beli. Okay, jadi itu sahaja, semoga video ini bermanfaat kepada korang. Jangan lupa share, like dan subscribe MG3 Hub. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan ciao.